Dalam surah ni ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala susunkan. Di antaranya hukum-hukum berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Antaranya hukum peperangan, hukum perang. Lepas tu berkaitan dengan orang-orang yang ditawan. Berkaitan dengan hukum rampasan harta perang. Dan juga diceritakan berkaitan hal ehwal orang-orang munafik. Jadi tuan-tuan semua, dalam cerita surah, satu surah ini pokoknya yang paling utamanya dalam cerita dalam surah Muhammad ni, Allah Ta'ala anjurkan supaya orang Islam ini berjihad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زرنا علما وارزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا رحم الراحمين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفارة والاستفارة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة عن الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه أمين أما بعد إن شاء الله pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah pada pagi ini dengan kasih dan sayang Allah SWT pada kita, alhamdulillah Allah SWT masih lagi memberi peluang kepada kita berada di kalangan mereka yang masih berbaki umur. Alhamdulillah, kita guna sebaik-baik umur yang Allah Taala bekalkan untuk kita ni. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan tadabbur setelah kita membaca kemarin surah Muhammad, surah yang ke-47, ada 38 ayat, dan insyaAllah pada pagi ini kita akan tadabbur bermula ayat yang pertama. Tuan-tuan semua, surah ini dikenali sebagai surah Madaniyah kecuali satu ayat yang tidak dikenali sebagai ayat Madaniyah, dia panggil ayat Makiyah, iaitu pada ayat yang ke-13. Allah SWT berfirman, wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Ayat 13 ni dia bukan ayat Madaniyah, walaupun dia tidak dikenali sebagai ayat Madaniyah, nama dia ayat Makiyah. Tetapi keseluruhan surah ini
merupakan madaniyah kecuali ayat yang ke-13. Tuan-tuan semua, berkaitan dengan ayat ni, bila sebut makiyah madaniyah ini, ayat sahihnya annan maki, ayat makiyah ini ma nazala qabla al-hijrah, ayat yang turun ia, ayat yang turun selepas daripada hijrah. Qabla al-hijrah ni sebelum hijrah, ayat yang turun sebelum daripada hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Sebelum tiba tarikh hijrah, ayat itu turun di mana-mana saja, maka ayat itu nama dia makiyah. Wal madani, ayat madaniyah ini mana zala ba'daha walau bi ardi Makkah, ayat itu dikenali sebagai ayat yang turun ia ayat itu selepasnya, selepas hijrah, walaupun Nabi berada di bumi Mekah. Ketika Nabi selepas tarikh hijrah, di mana saja Nabi berada bila ayat itu turun, maka ayat itu nama dia madaniyah. Itu antara yang pendapat yang masyhur lah, yang sahih. Baik, tuan-tuan semua, surah Muhammad, surah Muhammad ni juga dinamakan sebagai surah Al-Qital, suratul Qital. Surah Muhammad ini diambil daripada nama nama Nabi Muhammad, disebut pada ayat yang ke mana? Surah Muhammad disebut pada ayat keberapa? Ada nama Muhammad. Ayat kedua. Jadi tuan-tuan semua, maka dinamakan sebagai surah Muhammad. Dan juga surah Muhammad ini juga dikenali sebagai suratul Qital, surah Al-Qital. Surah Al-Qital ni iaitu surah yang dikenali sebagai peperangan. Peperangan ni, tuan-tuan semua, dalam surah ni ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala susunkan. Di antaranya hukum-hukum berkaitan dengan hukum-hukum syarak, antaranya hukum peperangan, hukum perang. Lepas tu berkaitan dengan orang-orang yang ditawan, berkaitan dengan hukum rampasan harta perang, dan juga diceritakan berkaitan hal ehwal orang-orang munafik. Jadi tuan-tuan semua, dalam cerita surah, satu surah ini pokoknya yang paling utamanya dalam cerita dalam surah Muhammad ni, Allah Ta'ala anjurkan supaya orang Islam ini berjihad. Sebab itulah nama surah ini, selain daripada nama surah Muhammad, maka namanya surah Al-Qital, surah peperangan. Kita bermula dengan ayat yang pertama. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak termasuk dalam ayat yang pertama. Itu sunat kita baca basmalah. Alhamdulillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir mereka itu, orang-orang yang kafir, kafaru telah kafir mereka. Siapa ini? Yaitu min ahli Makkah, kafir di kalangan penduduk Makkah. Orang-orang kafir, wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum,
orang-orang yang kafir mereka itu, dan mereka ini menghalang wasaddu mereka, dan mereka menghalang ansabilillahi, menghalang orang lain daripada jalan Allah Ta'ala. Ansabilillah, menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalla a'malahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan amalan mereka itu apa ni, sia-sia. Adalla a'malahu, Allah Ta'ala sia-siakan amalan mereka. Allah Ta'ala sia-siakan amalan mereka. Jadi mereka ni masa duduk atas muka dunia, ketika itu mereka ini menahan, menghalang orang daripada beriman pada Allah Subhanahu Wataala. Ketika di Mekah ni cabaran yang hebat bagi Nabi dan juga sahabat-sahabat. Sebut pasal Islamnya, itu disebut bad al-Islamu ghariban wa ya'udu kama bada'a, kama bada'a ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Nabi kata awal kedatangan Islam itu gharib. Gharib ni asing. Bila sebut Islam, orang tak suka. Bila sebut Islam, orang marah. Bila sebut Islam, orang tak berminat. Bila sebut Islam, orang pelik. Ini di awal mula-mula ni zaman ketika Nabi duduk di Mekah ni. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan ia akan kembali. Dia panggil kembali dagang. Islam datang dalam keadaan dagang, pelik. Bila dia balik akhir dunia ni pun juga akan kembali semula seperti mana ia kembali pada kali pertama dulu. Bila sebut Islam, orang tak suka. Nak sebut nama Islam tu, membangun bersama Islam pun takut. Jadi sebut Islam, jadi dia di akhir zaman ni orang berani hina Islam, cocok Islam. Jadi tuan-tuan semua, maka di antara perbuatan-perbuatan orang kafir ni, mereka ni wasaddu an sabilillah wa adalla a'malahum. Mereka ni tahan orang-orang lain, menyekat orang-orang lain daripada beriman pada Allah SWT. Bila begitu, Allah SWT adalla a'malahum, Allah Ta'ala akan jadikan amalan mereka itu sia-sia. Bagaimana amalan baik mereka itu? Baiklah tu. Antaranya ka'ita'amit ta'am wa sunatil arham. Antaranya menghubungkan silaturahim. Antaranya memberi makan. Menghormati tetamu, menghormati jiran. Memakmurkan Masjidil Haram. Mari pakat duduk dalam Masjidil Haram. Tapi mereka ini adalah orang yang alladzina kafaru, mereka yang kafir. Lepas tu wasaddu an sabilillahi, mereka kerja mereka ialah menahan, menyekat, menghalang daripada orang beriman pada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala jadikan mereka ni walaupun sebaik mana perkara yang mereka buat, Allah Ta'ala sia-siakan kesemua. Adalla amalahum, Allah Ta'ala tidak kira itu sebagai pahala. Allah Ta'ala tidak kira. Walaupun duit habis juta pun, kudrat habis banyak mana pun tolong orang, tak ada apa-apa. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami Allah SWT ini datang kepada setiap amalan mereka kerjakan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, Allah Ta'ala akan bawa amalan-amalan mereka yang manusia kerjakan. Faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami menjadikan debu yang berterbangan. Jadi Allah Ta'ala jadikan amalan-amalan mereka ni seperti debu, tak ada nilai apa. Walaupun mereka ini buat amal-amal yang baik, tetapi amal mereka itu tertolak, tidak dikira oleh Allah SWT. Maka katanya Ibn Abbas kata,
Di antaranya ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang yang kafir, yang mana mereka ni di antara orang yang infak makanan. Orang yang infak makanan yang mana telah gugur dalam peperangan Badar. Dia infak makanan, dia tolong orang-orang yang apa ni, yang kalah dalam peperangan Badar. Mereka ni suka, mereka suka, dan Allah SWT mereka ni suka tolong. Dan dalam peperangan Badar ni, dalam peperangan Badar ni mereka mati. Mereka mati, bukan mereka tolong, mereka mati dalam peperangan Badar. Di antaranya mati dalam peperangan Badar ni, mereka ni orang kafir. Antara siapa dia yang masyhur dalam peperangan Badar? Abu Jahal sendiri. Jadi tuan-tuan semua, masa dia hidup dulu, dia suka, dia suka ada juga tempat dia tolong. Dia tolong, dia suka bagi makan, dia suka bagi minum, dia suka menghubungkan silaturahim antara sama-sama dia lah. Tetapi ada perangai dia tak baik, menghalang alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Mereka ini menghalang manusia daripada beriman pada Allah. Siapa dia? Allah Ta'ala gugurkan mereka ni. Allah Ta'ala matikan mereka dalam peperangan Badar, antaranya Abu Jahal, Al-Harith bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah. Dalam ramai-ramai 1000 orang kafir ni, ini di antara hak gugur, Allah Ta'ala matikan mereka. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Munabbih bin Al-Hajjaj, Nubay bin Al-Hajjaj, Abul Bahtari bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hazam, Al-Haris bin Amr bin Naufal. Ini di antara yang Allah Ta'ala matikan mereka dalam peperangan Badar. Ini cerita orang kafir. Cerita orang kafir yang mana amalan mereka ini Allah Ta'ala tidak suka. Sebab apa? Sebab mereka ni kufur pada Allah satu, dan mereka tahir orang lain daripada buat amal ibadah, jaga agama, beriman pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala cerita pula, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang beriman pula, siapa dia? Al-Ansar, iaitu kaum Ansar. Walladzina amanu, kaum Ansar dan juga waghairuhum, kaum Ansar dan juga Muhajirin dan selain pada mereka ni, asalkan mereka ni orang beriman. Walladzina amanu wa aminussanihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan setakat mereka beriman, bahkan mereka beramal soleh. Iman-iman ni, iman-iman ni ialah membenarkan dengan hati. Sadaqu biqulubihim. Kalau orang kata, wahai orang-orang beriman, Allah Ta'ala firman, wahai orang-orang yang beriman, apa makna beriman? Iaitu membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati, dalam hati ni. Sadaqu biqulubihim wa nataqu bi alsinatihim, dan menuturkan dengan mulut, dengan percakapan mereka. Antaranya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan mulut saja, dalam ni pun juga. Kalau mulut saja berlaku, dalam ni tak ada terima, dia menafikan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dia nafi dalam ni, dalam hati. Mulut dia tu nataqu bi alsinatihim, tak jadi. Dia kena dua ni, kombinasi kena lafaz dengan mulut, dan juga kena apa ni, beriman dalam hati. Sadaqu bi qulubihim wa nataqu bi alsinatihim, barulah mereka ni beriman. Kita duk kata orang beriman. Beriman ni dia kena kombinasi antara dua. Apa dia ta'rif dia? Ay sadaqu bi qulubihim, iaitu mereka telah membenarkan dengan hati,
wa nataqu bi alsinatihim, dan mereka menuturkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul tu, bila dua-dua tu ada, dalam dengan luar, beriman. Dan Allah Ta'ala sebut wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman mereka itu, iaitu mereka membenarkan dengan hati dan menuturkan dengan lidah mereka, wa amilus solihat, tak cukup kalau hanya amanu tapi amal soleh tak ada, kena ada amal soleh, wa amilus solihat, dan mereka beramal dengan amal soleh. Soleh tu biar banyaklah, as-solihat, banyak amal soleh, semayat, puasa, zakat, neh, baca Quran, banyak amal soleh. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Ini ayat yang kedua disebut nama Nabi Muhammad. Dan mereka amanu, beriman juga mereka, bima, dengan apa nuzila, diturunkan ala Muhammad, di atas Nabi Muhammad. Apa dia? Iaitu kitab. Mama tu kitab, eh? Amma tu kitab. Iaitu dia, mereka juga ni beriman dengan kitab Al-Quranul Karim yang diturun kepada Nabi Muhammad. Wa huwal haqqu min rabbihim. Wa huwal haqqu min rabbihim. Jadi yang mereka beriman ini, Al-Quran ini, iaitu ianya benar daripada Allah. Dia beriman bahawasanya Quran ini daripada Allah, benar. Wahwal haqqu min rabbihim, dia benar daripada Allah SWT. Allah Ta'ala hantarkan Quran ini daripada Allah. Dia panggil kalamullah melalui Jibril alaihissalam untuk menghantar wahyu. Kaffara anhum, kaffara anhum sayyiatihim, ghafara lahum. Allah Ta'ala akan ampunkan bagi mereka, Allah Ta'ala ampun dosa. Kaffara anhum sayyiatihim, Allah Ta'ala ampunkan salah-salah dosa-dosa mereka. Banyak mana dosa tu, walaupun banyak seperti buih di laut. Syarat tadi, orang beriman, beramal soleh, dan mereka ini beriman dengan Al-Quranul Karim, dan mereka yakin bahawasanya Quran itu daripada Allah SWT, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa mereka. Wa aslaha balahum, dan Allah Ta'ala memperbaiki hal keadaan mereka, eh? Ay halahum, Allah SWT akan baiki keadaan ini, maksudnya Allah Ta'ala akan baiki akhlak-akhlak, sikap-sikap mereka, PA perangai mereka, daripada buat maksiat pada Allah. Jadi dia dia jaga ni dosa dia tak buat, hak ni pahala. Jadi Allah Ta'ala lorongkan mereka. Wa aslaha balahum ni Allah Ta'ala jaga urusan mereka ni, ni memperbaiki hal keadaan mereka daripada tak molek. Dulu-dulu zaman jahiliah dulu gini perangai dia, eh? Nak kata macam atur raya pun boleh. Dahsyatnya perangai. Tapi bila dia, mereka beriman, beramal soleh, beriman dengan Quran, dan yakin Quran ini pada Allah SWT, Allah Ta'ala hapuskan dosa mereka, dan Allah SWT akan pandu mereka, eh? Baiki keadaan-keadaan. Daripada tidak baik tadi, Allah Ta'ala jaga mereka supaya mereka ini jauh daripada maksiat, suka buat amal-amal soleh. Ini di antara janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dzalika bi annalladzina kafaru ittaba'ul batila wa annalladzina amanu ittaba'ul haqqo mir rabbihim. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Baik tuan-tuan semua, pada ayat tadi, kita di antaranya Ansar dengan Muhajirin, Ansar
dia menerima baik, sambut baik kedatangan orang apa ni muhajirin. Muhajirin juga menerima baik berkasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala apa ni baiki keadaan Ansar tadi. Daripada tidak apa panggil rezeki setakat tu, Allah taala bukakan lagi, bukakan lagi. Ada jadi kaya raya sebab apa? Sebab mereka membantu muhajirin. Ini di antara pengorbanan Ansar terhadap muhajirin. Allah taala wa yuslihu balahum wa aslaha balahum. Allah taala baiki keadaan mereka sebelum dan juga dengan selepas itu dapat dibezakan. Nampak lebih baik sebelum dengan selepas. Selepas mereka beriman, selepas mereka beramal soleh, dan mereka beriman dengan Quran, dan mereka yakin Quran itu daripada Allah Taala, maka Allah Taala ubahkan keadaan mereka tadi. Wa aslaha balahum. Baik, tuan-tuan semua, dalam ayat yang ketiga ini, ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. Yang demikian itu disebabkan orang-orang kafir mengikuti yang batil, yang salah. Yakni apa dia? Allah SWT sebutkan sebab-sebab mereka tu jadi sesat, dan juga Allah SWT jadikan amalan-amalan mereka tadi dihapus kira tidak sah di sisi Allah SWT sebab orang-orang yang kafir ini ittaba'ul batil. Mereka ini sebab mereka sudah ikut kebatilan, perkara yang salah. Mereka ikut perkara yang salah, iaitu siapa dia? Mereka ikut syaitan, jalan yang salah yang diajar oleh syaitan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak kira amalan-amalan mereka. Sebab di atas muka dunia ni mereka mengikut ajaran-ajaran syaitan. Itu orang kafir. Wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqo mir rabbihim. Dan bahawasanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kenapa Allah Subhanahu wa taala iktiraf mereka? Hapuskan salah dosa mereka. Allah Ta'ala memperbaiki keadaan mereka sebabnya mereka ini ittaba'ul haqqa. Mereka mengikut kebenaran yang hak. Mir rabbihim, yang sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ni ikut apa yang diajar, iaitu dalam Al-Quranul Karim. Mir rabbihim, daripada Allah. Jadi baik bila kita belajar, dan kita beramal, sebenarnya itu Allah Ta'ala kata, wa annal ladhina amanu, dan bahawasanya orang yang beriman itu, ittaba'ul haqqa, mereka itu sebenarnya mengikut yang benar. Mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. Kena yakin. Hak mana Allah Ta'ala hantar duduk dalam Quran itu, hukum yang ada dalam Quran, semuanya itu adalah benar daripada Allah. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Begitulah Allah membuat untuk manusia beberapa contoh mereka. Allah Ta'ala buat contoh. Contoh dan teladan kepada manusia dengan jelas, dengan terang. Di antara perbezaan antara orang kafir dengan orang mukmin ni, supaya kita jadi pelajaran. Apa lihat pagi tadi, terbuka Facebook pagi tadi dalam pukul 3:30 tadi, belek tu tengok ada seorang hamba rasa dia ni tak ada baca nama dia. Dia orang putih. Dia pergi ke Palestin. Dia pergi tengok sendiri. Dia tengok tu untuk dia nak ambil cerita lah.
nak ambil cerita, nak tengok mak nak buat laporan ni untuk berita ni. Bila dia tengok, dia kata masya Allah, akhlak yang ditunjuk oleh orang Palestin, dia kata kezaliman yang dibuat oleh Israel ni, kafir ni. Jadi dia tengok dengan dia tengok sendiri dengan mata tu, dia kata orang Palestin ni bukan orang yang jahat sebenarnya. Orang Palestin, orang Islam ni orang yang baik. Yang dizalimi, yang jahat ni, ni hak bunuh ni. Ha, ni jahat ni. Dia panggil tak ada hati nurani, hati perut tak ada. Tak ada salah orang Palestin, tak ada salah. Salah mereka di sisi orang-orang kafir ni sebabnya Islam je. Nah, dia beriman. Dia kata saya masih Islam. Bila saya tengok keadaan itu, saya masih Islam. Dia tengok masya-Allah. Dia boleh Islam tu dengan dia tengok kezaliman tu berlaku. Kebenaran Allah Taala tunjuk depan mata dia. Apa salah Palestin? Tak ada salah. Salah ia, salah mereka tu adalah mereka ni Islam. Ha, sebab itulah Allah Taala sebut, nah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang kafir yang namun mereka itu Yahudi, Nasrani, tidak akan redha. Sehinggalah kamu jadi kafir juga baru mereka redha. Hatta tattabi' millatahum, sehingga kamu ikut apa ni agama mereka. Ha, jadi tuan-tuan semua, itulah Allah Ta'ala cerita dalam perut hati orang kafir. Sebab itu tuan-tuan semua, dalam hati orang kafir ni, kita tak boleh nak tidur dalam hati perut dia. Tak boleh tidur. Bahaya, tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Tak boleh bagi kepercayaan penuh. Ha, dia kena sipir kepercayaan tu. Ha, jadi tuan-tuan semua, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni buat perumpamaan ni. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Begitulah Allah Ta'ala membuat untuk manusia beberapa contoh. Dan seterusnya Allah SWT sebut, فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan peperangan. Bila perang ni, ni suasana perang ni. Ini kita dengar tadi, nama surah Muhammad ini surah Al-Qitan, surah perang. Surah perang. Ini Allah Ta'ala ajar ni. Ni bila berlaku peperangan ni, bukan di masa-masa biasa tidak berlaku peperangan. Ni bila berlaku peperangan. Bila kafir itu harbi. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, yakni di mana? Di medan perang. Medan perang ni. Jangan salah pula, salah terjemah. Temu kat tepi jalan sudah. Nampak kafir ya sudah. Tak, jangan. Sebab mereka ni ada harbi, ada zimmi. Harbi bila? Harbi masa tu, masa perang tu harbi. Sebab tu boleh perang. Fa idza laqitumul ladzina kafaru. Ni bukan ayat Nabi Muhammad ni, reka tidak. Allah SWT sebut ni. Ni kena, kita kena tengok ni, ayat ni adalah ayat Allah. Allah Ta'ala kata, apabila kamu orang Islam, kamu bertemu dengan orang-orang kafir di mana? Di medan peperangan. فَضَرْبَ الرِّقَابِ, maka pancunglah batang leher mereka. Tak boleh nak siap dah. Kerak bui. Dia badidah dah ni. Ini kalau perih dengan pedih, dengan kelewet. Kalau dengan bedih ni, bedih tembok. Mana bunuhlah dengan segera. Lafaz fadhar barriqab ini menggambarkan pembunuhan yang paling buruk dengan memisahkan kepala dari badan. Dia panggil pembunuhan cara paling orang panggil paling mengerikan. Kerak tekuk ni. Kerak tekuk ni bukan main-main. Maka Allah Subhanahu Wa Taala apa ni ajar. Supaya jangan bagi kasihan belah. Disebut dalam surah Al-Anfal juga ayat ke-12, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kull banan. Allah Ta'ala berfirman, maka pukullah di atas tengkuk mereka ni, pukul, pancung.
dan pukullah tiap-tiap jari di antara mereka, katak jari-jari. Ini bagi orang yang berperang lah. Bukan bermakna, ini bermakna bukan sahaja leher musuh, malahan sendi-sendi lain pun tak apa. Bukan kata mesti bila perang kena cari rekuk je, tak, orang mana boleh lah. Hatta idza athqantumuhum fashuddul wathaq, sehinggalah apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Bila mereka dah kalah, tawan. Yakni musuh kamu yang kamu tewaskan, yang mana kamu tewaskan mati, hok mati matilah, neh. Patut ada lagi yang berbaki, yang berbaki itu, maka kamu tawan, dan jangan bunuh lagi, jangan bunuh. Dia kalah dah, tahu eh, tawan tu. Jadi fa imma mannan ba'du wa imma fida'a, satu ayat tu. Dan sesudah itu boleh kamu lakukan sama ada membebaskan ataupun nak buat tebusan. Ini dia panggil pengajian ni Allah Ta'ala ajar. Dah bila sudah kamu tawan ni, mereka kalah dah. Tahu eh? Boleh buat dua. Sama ada kamu lepas mereka, ataupun kamu jadikan tebusan. Puak-puak ni ada lebih kurang 10 orang contoh. Ataupun 20 orang. 20 orang ni kita tak akan lepas. Kecuali buat tebusan. Kecuali bagi kami masuk kawasan ni, maka kami lepas. Ataupun lepas dulu orang-orang Islam yang kamu tawan juga, kamu lepas dulu baru kami lepas. Boleh buat begitu. Bila dalam peperangan tu boleh pilih, fa imma mannan ba'du wa imma fida'an, hatta tad'al harbu awzaraha, sampai bila, sampai perang itu dihentikan, sehingga perang telah tamat antara kaum muslimin dengan musuh yang menyerahkan seluruh alat senjata mereka dan berakhir dengan kemenangan di pihak orang muslimin, dan kekalahan di pihak orang musyrikin, orang kafir. Jadi seterusnya tidak ada lagi dah dia panggil, tidak ada berlaku peperangan. Sama juga dalam surah Al-Anfal, Allah SWT berfirman ayat ke-39 surah Al-Anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, maka perangilah mereka. Allah Taala sebut dalam surah Al-Anfal 39, perangi mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, ancaman terhadap orang Islam. Lawan surai mereka sehingga tidak berlaku fitnah kepada orang Islam dan agama ini seluruhnya. Dan agama ini seluruhnya adalah bagi Allah, yakni bebas untuk menjalankan agama Allah SWT. Selagi mana ada orang yang menyekat Islam ini, menyekat, maka Allah Ta'ala kata waqatiluhum, sehingga tidak berlaku fitnah. Kalau berlaku fitnah, waqatiluhum, perangi mereka. Perangi mereka. Jadi kita lihat hari ini di Palestin tu, bukan tak nak perang, bukan tak nak lawan. Lawan ala qadar boleh sajalah. Kenapa? Kerana senjata orang Islam tu tak ada. Rakyat Palestin tak ada senjata. Yang ada tu apa ni, brigade kosam. Tak banyak lah. Tapi kalau ada senjata tu, maka kena lawan. Yang sekarang ni negara-negara Islam ni dia dipecah-pecah kan. Tu yang ada masalah ni. Negara Islam ni dia rasa negara sebelah dengan negara sebelah. Negara sebelah apa nak jadi, orang nak serai ke apa, ikutlah muka negara demo. Dia tidak kira. Sebelah tu Islam, kita pun Islam. Sepatutnya kita kena masuk campur, kena bantu, kena tolong. Oleh kerana ada sempadan tadi, sempadan negara-negara
maka tak ambil tahu. Nah, dia tak boleh ambil tahu, tak boleh tak ambil tahu, dia kena ambil tahu. Sebab itu saudara kita. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Itu ayat tadi yang abang baca tadi pada surah Al-Anfal ayat 39. Seterusnya ayat ke berapa? Walau yasha, walau yasha Allah lan tasar minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi-ba'd. Ada dua lagi. ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبَلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Apabila Allah menghendaki, nescaya Allah SWT membinasakan mereka. Sebenarnya, kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala binasa saja. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Kalau kira-kira, pakai serah pada Allah je lah. Tak payah perai dah lah. Nah, sebab mereka ni lawan ni, lawan agama Allah. Tapi tak, Allah Ta'ala nak bagi ujian kepada hamba-hamba yang beriman. Tengok sejauh mana. Yakin, iman, berani tengok secara mana. Walau yasha'ullahu lan tasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Nah, tapi Allah SWT nak melihat. Nak lihat. Ada orang mukmin yang mati, yang mati syahid, yang gugur. Allah Ta'ala nak tengok reaksi. Allah Ta'ala lok. Walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Dan orang-orang yang terbunuh dalam perang pada jalan Allah, mati syahid, maka Allah SWT tidak sekali-kali akan sia-siakan amalan mereka. Allah Ta'ala tidak sia-siakan. Siapa yang mati syahid dalam perang fi sabilillah, Allah Ta'ala tidak menghapuskan pahala dari amalan mereka. Bahkan Allah Ta'ala menggandakan mereka menjadi lebih banyak lagi pahalanya. Sebab apa? Sebab mati syahid. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Ayat yang kelima, Allah SWT berfirman, Allah akan memberi mereka hidayah dan menjadikan hal keadaan mereka itu baik. Ini orang yang mati syahid ini. Dan Allah SWT masukkan mereka ke dalam syurga yang telah Allah Ta'ala perkenalkan kepada mereka. 'Arrafaha lahum. Lagu mana cerita orang mati syahid ni? Esok kita sambung lagi. Cerita yang orang mati syahid ni, Allah Ta'ala pun beri kelebihan berbanding mati biasa. Mati syahid fisabilillah ni ada kelebihan-kelebihan yang berbeza sangat-sangat. Jauh berbezanya dengan orang yang mati biasa yang tidak syahid. Jadi insyaAllah kita akan sambung esok lah. Kita berhenti di situ dulu dan esok kita akan lihat bagaimana hadis yang diceritakan oleh Nabi berkaitan kelebihan orang yang mati syahid. Wallahu a'lamu bisawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.